kontak dulu. Ini tidak usah saya cok karena tadi sudah saya panasi, jadi mesin ini sudah anget, tinggal kita starter ya. Oke, langsung kita starter. Jadi untuk starternya aja masih mempunyai suara nging kayak gitu teman-teman. Akinya juga ini yang bagus banget. Lihat RPM nyala, indikator bensin normal, kilometer juga normal. Nih ya, nging. Jadi masih khas banget dan masih ngebring banget teman-teman. Lihat, masih khas ya. Saya geber, masih triple banget. Dan unit ini kemarin saya cobain masih bertenaga banget, bahkan tenaganya masih super banget. Teman-teman, selamat sore, kembali lagi di channel YouTube saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Kali ini saya akan vlog Tigrevo Violet 2012 yang baru saja dapat kemarin teman-teman. Kemarin saya dapat motornya itu benar-benar nggak diurus atau terbengkalai teman-teman. Jadi unit ini full berdebu dan nggak kelihatan unit banget ya. Bahkan kemarin saya juga sempat ngevlog, kalian lihat sendiri kan, debu tok. Dan di starter pun tadinya awalnya susah banget teman-teman. Katanya orang yang punya itu sampai 6 bulan nggak dipanasi, bayangin. Nah ini ketemu dengan saya dan saya sudah adopsi, saya beli dan saya bawa pulang teman-teman. Setelah saya bawa pulang dan saya vlog, saya review berapa kali, alhamdulillah unit ini sudah ada yang mentransfer uang teman-teman, yaitu Mas Agus dari kota Semarang teman-teman. Dia tertarik dengan unit ini dan langsung transfer penuh, berani bayar penuh teman-teman. Jadi dia nggak lihat barang, cuma lihat review-review aja dan tanya detail-detail gimana kondisinya ya. Dia alhamdulillah percaya dengan saya dan berani membayar penuh. Mungkin sebentar lagi saya akan kirim atau besok teman-teman, karena cuacanya ini agak mendung ya. Oke, kali ini saya akan review suaranya gimana ya. Motor ini butuh ketelatenan teman-teman, karena sudah lama nggak dinyalain, nggak kita coba atau kita naikin ya. Jadi kemarin saya panasi terus dan saya coba naikin, enak banget ini tombakannya, sumpah. Jadi tombakannya itu masih center banget, nggak ada sedikit goyangan, semua kaki-kaki empuk semua. Dan unit ini sudah dipakai gear set CP150R, jadi agak kecil dan di jalanan lurus itu enak banget. Langsung saja saya akan nyalain ya. Ini tangki juga warna asli violet ungu, belum ada restorasi, masih orisinil ya, masih kaleng. Dan bodi juga orisinil, cuman kayak gini lecet-lecet ya. Tapi unit ini masih enak banget sumpah. Nanti aja saya bilang sama Mas Agus, Mas Agus nanti ketika unit sudah datang cobain aja tarikannya dan naikannya, pasti enak banget. Kalian bisa lihat untuk stang setirnya aja orisinil banget kayak gini, belum ada part yang diganti kan. Lihat ori semua sampai ke spion, hand grip, holden, stang. Kilometer aja ini sebenarnya masih rendah, 16.000 teman-teman. Kita lihat suaranya aja gimana, yuk kontak dulu. Ini tidak usah saya cok karena tadi sudah saya panasi, jadi mesin ini sudah anget, tinggal kita starter ya. Oke, langsung kita starter. Jadi untuk starternya aja masih mempunyai suara nging kayak gitu teman-teman. Akinya juga ini yang bagus banget. Lihat RPM nyala, indikator bensin normal, kilometer juga normal. Nih ya, nging. Jadi masih khas banget dan masih ngebring banget teman-teman. Lihat, masih khas ya. Saya geber, masih triple banget. Dan unit ini kemarin saya cobain masih bertenaga banget, bahkan tenaganya masih super banget. Ini adalah stasionernya, untuk geberannya kalian bisa dengar.
lagi. Galak banget, suaranya masih ada tek 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 tek. Untuk 2013 stasioner emang lebih halus banget. Khasnya bring-bring banget. Lara kan, kalau untuk stasioner yang masih mempunyai suara khas ketara banget kan. Lihat. Bring. Standar banget semok. Ukuran ban juga masih standaran orisinil dealer, 275 190 per 18. Tampilannya oke banget. Untuk headlamp semua ini masih ori bawaan lahir. Untuk visornya juga ini cuma pakai spotlight. Seneng ya, nyawang ya kalau unit masih standar kayak gini nih. Standar dealer, kulit jok aja masih standar banget. Enak banget teman-teman, sumpah kalau naikin motor kayak gini. Lihat nih, masih center banget, stang setirnya juga kencang, klaksonnya oke, sennya nyala semua. Tembak ini kan lampu jauh tuh nyala, tuh lihat. Alhamdulillah ini unit sudah terjual teman-teman. Ini lampu kotanya nih. Untuk plat A Serang teman-teman, Tangerang. Unit ini juga pajaknya hidup. Mesin yang jelas ya, kriteria saya enggak usah ditanya, pasti segel orisinil. Catnya ini masih stripping ori semua, cuma agak lecet-lecet. Untuk suara mesin 200cc halus banget ya. Untuk stylish headlampnya aja lihat, wah keren banget nih. Isinya jos, bersih, kering. Oke, sekian dulu teman-teman. Saya akan mencari unit lagi yang lain. Alhamdulillah ini sudah milik orang ya teman-teman, jadi nggak usah kita tanyain berapa, masih ada enggak kayak gitu ya, ini sudah terjual. Oke, sekian dulu untuk vlog kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman, karena saya akan terus mencari Honda Tiger, terutama Tiger yang baru-baru dan yang bagus-bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GL200R.